Berikut ini cara untuk membuat PIN kartu SIM di HP jadul. Jadi di sini saya menggunakan HP Nokia. Jadi untuk caranya hampir sama di semua HP. Intinya kalian buka menu dulu. Cari pengaturan. Icon gear ini atau roda gigi. Nah, biasanya untuk PIN itu pengaturannya itu di bagian pengaturan pengaman. Nah, itu ada permintaan kode PIN. Jadi belum aktif. Perlu kalian ketahui untuk PIN setiap SIM bawaan yang belum pernah diubah itu 1234. Jadi saya pilih di sini permintaan kode PIN. Namanya beda-beda setiap HP, pilih aktif. Masukkan kode PIN SIM 2. Jadi dia ada 3 kali kesempatan saja, kalau kalian salah 3 kali dia akan terblokir. Jadi harus hati-hati. Ini PIN-nya belum pernah saya ubah, jadi bawaan dia 1234. Jadi oke. Nah, seperti itu. Kalau kalian sudah aktifkan, nah seperti ini, biasanya itu bisa diubah. Nah, ini ubah kode akses. Nah, ini bukan kode akses tapi kode PIN. Nah, ya ini diubah kode akses, ada PIN 1, PIN 2. Kalau kalian ingin ubah dari 1234 tadi di sini. Jadi pertama masukkan PIN yang sekarang. Kemudian masukkan lagi PIN baru. Kemudian masukkan lagi. Dia 2 kali dengan kalian masukkan dengan PIN yang sama untuk konfirmasi. Seperti itu, silakan dicoba.